terima kasih rakan penyampai di studio Selamat Pagi Malaysia. Assalamualaikum dan selamat pagi. Baik, cerita pagi hari ini dari Perlis, kita bawakan khas bersempena Tahun Baharu Cina, iaitu kita ingin meninjau sesakan yang berlaku di terminal feri Kuala Perlis. Itu salah satu terminal feri yang menjadi tumpuan pengunjung untuk ke Langkawi selain daripada terminal feri Kuala Kedah. Dan untuk berbicara secara lanjut mengenai kesesakan yang berlaku pada pagi ini, kita bersama dengan orang kuat Kuala Perlis iaitu YB Noor Azam Karab. Okey, disilakan YB. Baik, assalamualaikum YB. Waalaikumsalam. Apa yang YB melihat setiap kali cuti hujung minggu ataupun cuti umum berlaku kesesakan di terminal feri Kuala Perlis. Jadi komen YB. Okey, terima kasih. Setiap kali berlakunya cuti musim perayaan yang panjang, cuti sekolah, kawasan JT Kuala Perlis ini pastinya sesak dengan pengunjung, pelancong daripada luar Perlis maupun daripada dalam negeri yang akan ke Langkawi. Benda ni saya dah raisekan isu ni semenjak saya dipilih lagi, dan sebelum tu pun saya dah dimaklumkan perkara ini. Semasa sebelum saya dipilih, saya dah maklum, dah bangkitkan perkara ini kepada pihak yang lebih tertinggi lah. Dan alhamdulillah pada tahun lepas Timbalan Perdana Menteri telah meluluskan sejumlah peruntukan untuk menambah baik kawasan tempat menunggu di kawasan JT Kuala Perlis ini. InsyaAllah dengan peruntukan yang diberikan ini, kita berharap dapat menyelesaikan isu penumpang feri yang duduk merata-rata seolah-olah macam tidak ada fasiliti yang mencukupi untuk pelancong-pelancong ini. Keadaan mereka duduk ni boleh memberikan orang cakap sedikit imej yang tercala lah kepada kerajaan ini. So saya berusaha kepada arah itu, dan alhamdulillah sudah diluluskan di peringkat Timbalan Perdana Menteri. Okay, kalau setiap lagi, setiap tahun lebih kurang 4 ke 6 juta pelancong menggunakan terminal feri Kuala Perlis. Jadi tidak ramai yang bermalam di Perlis. Mungkin ada cara yang lebih lah untuk menaik taraf fasiliti pelancongan terutama di kawasan Kuala Perlis ini. Perkara ini telah dibincangkan di Sidang DUN. Sudah beberapa kali dah disebut di Sidang DUN dan kerajaan negeri pun bersetuju dengan perkara ini. Cumanya, seperti semua sedia maklum, kerajaan negeri adalah terhad dari segi peruntukan untuk membangunkan tempat pelancongan, menaik taraf tempat pelancongan di negeri Perlis. Malah di Kuala Perlis sendiri pun terdapat beberapa tempat-tempat yang boleh dijadikan tempat penginapan dan menawarkan tempat pelancongan di Kuala Perlis ni. Tapi dengan keadaan kewangan negeri yang terhad, itu yang menyebabkan kebanyakan pelancong tidak berpeluang untuk berada di Kuala Perlis lebih daripada satu malam. Okey, sempena Tahun Baru Cina hari ini, mungkin boleh nak mengatakan sama-sama pendapat dengan masyarakat luar dan nak bagi nasihat terutama sekali pada penumpang-penumpang yang nak terlalu ini. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan Selamat Tahun Baru Cina, Gong Si Fat Chai kepada semua masyarakat Tionghoa di seluruh negara, terutamanya di kawasan saya yang punya ramai masyarakat Tionghoa. Nasihat saya kepada pelancong yang ke Langkawi, pastikan berbelanja tidak habis semuanya sebab gaji lambat lagi. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, semasa musim perayaan ini, memandulah berhati-hati di jalan raya. Kita faham ketika musim perayaan ini, ketika masyarakat Cina menyambut Tahun Baru Cina, ada perayaan, ada orang cakap aktiviti makan besar apa semua itu, dan mungkin ada sedikit sedikit acara minuman apa semua. Berhati-hatilah, berpada-padalah ketika menyambut acara makan besar itu. Ya, terima kasih Wali. Right. Saya kira ini saja laporan cerita pagi dari Perlis untuk pagi ini. Untuk itu, kita kembali bersama rakan penyampai di studio Selamat Pagi Malaysia. Assalamualaikum dan jumpa lagi.